Yang ceweknya kenal enggak? Yang koleksi apa di rumah motornya? Oh, koleksi apa di rumah motornya? Iya, iya. Oke, kita mau gaskeun. Di sana, di sana. Geber dalam, geber dalam. Oke, kita mau gaskeun. Ayo. Kita mau gas, guys. Mantap. Mari. Geber-geber, guys. Oke, salam sewa. Yuk. Tas dulu, tas. Tas. Yuk. Gerak, rame. Rame, oi. Gila, rame. Rame. Oke, semuanya bisa duduk lagi. Silakan semuanya duduk lagi. Kita mau perkenalan sama Kang MV-nya yang datang di sini. Duduk. Duduk. Nanti Kang MV-nya buka helm, kamu lihat pesonanya Kang Akang MV. Nanti ada Bu Guru juga yang mau kenalan katanya, Kang. Oh iya, siap. Kang, katanya ada Bu Guru nanti yang mau kenalan katanya. Oke. Namanya Bu Angel. Yo. Mana Kang? Ayo, Pak. Katanya ada Bu Guru mau kenalan, namanya Bu Angel. Wow. Namanya aja wow. Bu Angel. Masih jomblo enggak, Pak? Jomblo banget, Pak. Waduh. Di Cirebon ya. Boleh. Silakan Akang MV yang mau memberikan motivasi kepada adik-adik. Ayo kita barisin dulu motor. Kita barisin motor dulu, Pak, ya. Oke, siap.
Kang, ini motor mahal banget Kang ya? Iya Pak, di atas ratusan. Di atas 200 juta. Mari pimpin sana semua Kang. Ya, ayo. Kita tolong ya. Halo. Pimpin sana semua biar keren. Ayo, ayo. Oh ya siapa? Kita parkir dulu guys. Gila anak BKM cakep-cakep semua. Halo. Wih rame oi. Gila kita digerumbulin sama anak-anak. Seru banget. Ya guys, kita udah di BKM, lihat guys keseruannya rame banget, gila luar biasa. Nah, di sini Kang Ebi lagi sama kepala sekolah nih. Ayo Kang, berikan motivasimu Kang. Ini Kang Ebi jadi inspirator guys. Siapa yang ngapain Kang Ebi guys? Gila, gila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gila, gila, gila. Gimana tadi? Lagi mau menceritakan histori dia di sini. Gua lulusan tahun 2017 alumni BKM 1. Jangan-jangan SMK bisa BKM luar biasa. Luar biasa Kang Empi memang. Terima kasih banyak yang udah panas-panasan ya. Sebagian pada kenal sama saya kok ya. Punya koleksi apa di rumah motornya? Oh, koleksi Sati ya, koleksi iya, iya. Koleksi motornya, iya. Kita tanya. Awal gue beli motor 3,5 harga 65 juta. Habis itu gue beli RC harga 200. RC 1 ya? Iya, harga 215 juta. Dan karena gue sempat buat apa, itu gue beli yang di Sinduang sih 25 juta. 25 juta? Iya. Nah, di situ gue beli R1. R1 harga hampir 300 juta. Dan habis itu karena bapak gue karena cuma ngeliatin motor sport doang ya. Itu kayak kasihan gitu, bapak gue dulu udah 40-an. Kayak naik motor itu betul. Habis itu gue berminat beli bapak gue. Berat ya? Kang, penghasilan lu Kang? Juta penghasilan Kang Asep. 9 juta. Penghasilan buat kawan kita. Alumni yang luar biasa ini. Tapi sayang yang saya disayangkan Pak. Masih jomblo Pak. Promosi. Maju dong Bu Angelnya dong. Siapa tahu jodoh Kang, panggil Kang. Penting bagi gua ya, buat kalian yang masih sekolah, ini sama rajin karena kecil-kecilan bakalan kalian bawa ke masa depan. Oh, kasih pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Tidak merokok. Ya, rajin menabung. Rajin menabung. Pokoknya rajin semua. Kata kuncinya pasti kita beli nanti. Pasti kita sukses. Kalau ini cewek-cewek masa belakang, Pak. Cewek belakang, Pak. Cewek masa belakang, nanti udah kayak gini nyamperin sendiri, Pak. Tapi nyanyi, Pak. Tadi ada apa yang simak dari penjelasan Kang Asep kita ini. Ada satu yang bahasanya sedikit, tapi mendalam. Yaitu, Kang Asep selalu menyisihkan penghasilannya buat orang tuanya. Betul. Ini anak yang tidak pernah lupakan jasa baik bapak ibunya.
Karena apa? Di DKI itu memang dibimbing kalanya di rumah supaya takjub sama orang tua, pengawasan sama orang tua, kasar sama orang tua, ridho Robi, ridho Wajai, ridho Allah dan ridho orang tua. Kalau orang tua kita ridho, kita senang, anaknya doakan, tapi kita kasih ini. Amin. Kang Asep pernah upaya, bisa begini, kabar sama sekali. Itulah hasil pilihan dari kami. Karena dia sayang orang tuanya, selalu bisikan kepada bapak ibunya apa yang orang tua ingin dibeli sama dia. Bapaknya sampai bisikan motor buka. Buka hati. Ini contoh bagus. Ingat, nasihat sekolah gak pernah lupa. Kalau kamu mau sukses, mau berhasil rajin. Rajin sekolah, rajin nabung. Yang kedua, takjim sama orang tua. Takjim kepada guru. Itu kunci untuk masa depan kalian. Itu yang lebih BKM untuk kalian semua. Betul banget, Bener banget. Ini kalian yang mungkin masih punya hobi apa? Tekunin hobi kalian ya? Tekunin. Begitu gua jurusan TNM, karena gua suka motor. Alhamdulillah, sekarang gua punya hobi. Hobi yang dibayar, Pak. Hobi yang dibayar. Punya hobi dibayar itu sampai 100 juta. Ini harusnya buru-buru bergabung nih. Bergabung ya. Wah, yang bisa-bisa lagi. Aduh. Ayo, bisa-bisa lagi. Awas, pegang. Ini ada tasnya nih. Coba tersiap nih. Mana rasanya, Pak? Rasanya anjing.
keluar, bukan jalan, mau keluar. Thank you.